mengakali busi busi mat busi patah. Oh, patah businya. Caranya kunci T pakai ini. Nah. Oke, kita dari sini aja nih. Sempit ya, pelan-pelan ya. Ini habis di apa? Ditakol bahasanya apa sih? Dipukul pakai obeng min ya tadinya. Ini udah longgar ya. Oke. Cuman agak sulit. Sulitnya karena ini nggak bisa dibuka nih. Jadi susah lah, kehalang sama ini macet. Jadi kita akalin lah. Ini sudah kebuka ya. Jadi untuk prosesnya tadi kita menggunakan pahat obeng min ya. Obeng min bentuknya kayak gini. Ya, ini pahatnya. Jadi dipukul-pukul aja. Pukulnya dari sini miring sana ya. Pokoknya ya lumayan lama sih sebetulnya. Untuk caranya seperti itu aja ya. Untuk cara membuka busi patah. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.